San Mori kali ini yang spesial adalah kita kedatangan satu teman spesial nih, sahabat spesial, yaitu vlogger, YouTuber dari Lampung. Siapa, coba tebak-tebak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Nah, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu. Nah, ketemu lagi nih dengan gue, Jo Arenyi Motorsport, di YouTube channel kesayangan kita pastinya, Arenyi TV. Nah, hari ini hari Minggu pagi bro, biasa hari Minggu pagi jadwalnya kita makan bubur ayam, tapi makan bubur ayamnya perginya pakai Moge alias San Mori. Nah, San Mori kita kali ini kita mulai dari Arenyi Motorsport Duren 3. Kalau biasa kita mulai San Mori dari Arenyi Motorsport 3 atau Arenyi Motorsport Premium. Yang ada di Kemang kita mulai dari Arenyi Motorsport Duren 3 ataupun showroom pertama dari Arenyi Motorsport. Dan San Mori kali ini yang spesial adalah kita kedatangan satu teman spesial nih, sahabat spesial, yaitu vlogger, YouTuber dari Lampung. Siapa, coba tebak-tebak? Bro men, salah. Siapa? Melo Rizky? Salah juga. Nah, vlogger yang datang kali ini asalnya dari Lampung, berkawan juga sama Bro Men dan Melo Rizky. Dan teman-teman pastinya kalau ngelihat wajahnya nggak asing, itu adalah Mas Alfu. Sorry, apa kabar? Ya, sorry ini agak lemes ya. Agak lemes. Dan yang paling spesial adalah Mas Al, manggilnya Mas Al aja ya. Iya, Al L dulu berarti. Oh bukan, itu beda ya. Iya, nggak apa om. Nah, terserah aja, seenaknya aja. Mas Al ini berangkat dari hari Senin minggu lalu. Sekarang hari Minggu, berarti 6 hari ya? 6 hari. Dari Lampung? Lampung, Rembang, Jawa Timur, terus ke Sragen, baru ke Jakarta. Gila, kita nyebutin aja capek. Gimana? Total berapa kilo mas? 1200-an lebih. 1200 kilo? Iya. Dan pas di hari Minggu pagi ini benar-benar baru nyampe, jadi belum tidur lah ya? Tidurnya di pom bensin. Keren. Yang penting gaskan ya. Iya, iya. Dan kalau teman-teman tahu, Mas Al ini di Lampung salah satu YouTuber ya, tiga terbesar lah yang ada di Lampung. Dan yang kerennya adalah beliau hanya menggunakan motor yang sangat sederhana, yaitu itu motor apa, Mas? Moge. Loh, kalau di kampung kok ya kampungnya ngomongnya Moge, Om. Moge ya, itu Moge ya. Motor gede. Motor gede. Iya, iya. Dengan menggunakan motor keren yang warna itu nih. Warna ungu, warna ungu. Pakai Yamaha Fiction. Fiction. Nah, hanya menggunakan Fiction dan sekarang kalau enggak salah udah 600 ribu lebih subscriber. Ya, alhamdulillah dari kita Arenyi Motorsport dan teman-teman semua di sini pasti mendoakan buat vlogger-vlogger yang merintis benar-benar dari bawah pastinya udah makin, diajak, makin diajak maju. Kesini guys, ya Allah. Nah, Thank jadi ya. Hari ini Mas yang seru adalah kita bakal San Mori, kita bakal Mas Al kan datang jauh-jauh, belum sarapan kan pastinya? Iya, belum. Kita sambil sarapan jalan santai aja sambil cari tempat makan yang asik sambil nyobain motor. Tadi kan di depan ada beberapa pilihan motor, yuk kita lihat dulu. Nah, biar nggak penasaran. Wow, waduh guys. Nah, dan jadi San Mori kita kali ini Mas Al, San Mori-nya itu temanya adalah ZX. Oh, ZX apa ya, yang Mas Al tahu? Dari bawah ya? Dari bawah. ZX25, nah. ZX636 ya? Nah. Ada ZX10, nah. ZX yang 1200 kayaknya sih. Nah, ZX14, cuman ZX14 tidak ya masuk kategori sport karena motor drag. Satu lagi yang kurang tadi ZX6. Oh, ZX6. Oh, jadi, beda ya, Om ya? Beda. Jadi ini versi sebelumnya, facelift-nya adalah 636. Bahkan 636 sekarang sudah keluar versi yang terbarunya lagi. Oh. Dan San Mori kita kali ini kita adalah San Mori ZX Sun. Jadi Jo, Al, Hazel yang lagi megang kamera dan juga Aldi, kita bakal San Mori berempat pakai ZX San Mori santai aja. Karena itu stay tune, kita berangkat, tetap bismillah. Okay, hati-hati jalan. Ya, lanjut. Teman-teman semua, kita udah siap nih, udah pakai helm. Mas Al. Halo. Wih, di jaketnya keren banget, ijo-ijo. Ijo-ijo abis dari ini nih. Ini sepertinya tahun ini jodoh nih, Mas, ijo-ijo. Aduh. Mas Alfu Sori dari Lampung dengan ZX 636 KRT Edition. Satu lagi, Hazel. Hazel bukan suka naked?
Tapi lagi pairing dulu. Ya, tapi jangan nekat di jalan lagi ya, inget ya. Zetek 6R, Aldi, Jonathan Rea ini mah. Zetek 10R, anniversary 2015, dan gue pastinya pakai Zetek 25 karena giveaway bro. Kita bercerita banyak tentang Zetek 25. Oke, okay. So kita mau siap-siap berangkat. Kita Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman semua, edisi San Mori kesiangan. Jadi seperti yang tadi gue jelaskan, kali ini kita San Mori-nya adalah the ZX series. Jadi semua versi ZX ada di sini. Jadi gue sendiri pakai ZX 25R. Paling depan Hazel ZX 6R 2012. Yang di depan gue persis yang pakai jaket Gojek Mas Alfursor, Alfusori dari Lampung, pakai ZX 636 KRT Edition 2016, dan Aldi pakai ZX 10R. Jadi ZX di seri. Teman-teman semua, so kita sudah selesai makan. Tadi ada sedikit gangguan teknis karena ternyata layar tengah GoPro-nya agak berembun. Ya, begitulah nasib jadi vlogger. Ya Gal, udah bikin konten capek-capek, gambarnya memori hilang. memori hilang, lu bisa di lagi. Enggak hilang, masih belum ketemu. Ya, adalah. Semoga adalah. Nah, kita habis dari Antasari San Mori tadi. So selanjutnya kita gas sambil muter, nanti mudah-mudahan gak hujan, kita balik ke showroom Arena Motorsport Duren 3. Angie, bye. Yeah. Bisa Gal? Oke, salah satu PR dari pakai moge adalah ketika kalian harus putar balik dan harus mundur, karena moge selain tinggi itu berat. Tapi tidak untuk Zetek 25R ini, kaki gua napaknya firm kiri kanan tuh. Karena tingginya hanya 78,5 cm, jadi motornya bisa dipakai harian. Untuk kalian yang tingginya 170 cm-an lah kurang lebih. Dah. Hati-hati awas ada motor. Makasih Pak. Oke, Bismillah kita lanjut. Aldi ZX 10, Alfusori ZX 636 dan Hazel ZX 6R dan gua ZX 25R. Wow, suaranya. Nah, buat teman-teman semua, karena tadi ada sedikit gangguan teknis ketika kita
coba nge-vlog pas perjalanan pergi sampai ke tempat makan siang tadi. Gambarnya agak berembun, jadi gak apa-apa ya, kita lanjut ngobrol lagi. Nah, tema San Mori hari ini adalah The ZX Series, alias semua varian ZX kita pakai untuk San Mori hari ini, kecuali ZX14, karena ZX14 bukan motor super sport ya, tapi motor drag. Jadi ZX6, 636, ZX25, dan ZX10R. Nah, buat ZX25R ini sendiri adalah motor yang diluncurkan paling akhir, alias 2020, dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Tapi tunggu dulu, walaupun diluncurkan paling akhir dengan harga yang paling murah dan boleh dibilang di entry level of ZX series, ZX25R, motor ini bukannya miskin fitur, bahkan boleh dilihat dibandingkan dengan kakak-kakaknya, motor ini memiliki fitur yang boleh dibilang berimbang atau bahkan lebih dari kakaknya. Contoh yang paling simpel, yang pertama nih, ini adalah ZX25R versi ABS yang pasti sudah dilengkapi dengan ABS, sedangkan beberapa kakaknya khusus ZX6R belum ABS. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, motor ini sudah dilengkapi dengan quick shift. Quick shift-nya auto up and auto down, alias auto bleeper, di mana di kakak-kakaknya belum ada. ZX6, ZX10 juga belum ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, motor ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan frame slider. Jadi teman-teman semua lihat, ini frame slider-nya sebagai standar ketika kalian melakukan pembelian ZX25R ABS SE dan juga single seater. Nah, jadi keren banget kan, beli motor dapat frame slider, udah ada single seater. Kalian kebayang nggak kalau kalian beli Moge, anggaplah ZX6, frame slidernya 1,5 juta, single seaternya 1 juta, udah 2,5 juta. Nah, di sini kalian sudah dapat benefit yang ketiga. Nah, benefit lainnya adalah motor ini sudah dilengkapi dengan pengereman radial seperti kakak-kakaknya. Nah, kalian lihat, walaupun masih single disc, so radial 4 piston yang pasti bikin motor itu oke. Upset down juga sudah seperti kakak-kakaknya, jadi nggak kalah lah dibanding dengan ZX636 dan ZX6 serta ZX10R. Dan fitur yang nggak kalah penting, motor ini sudah dilengkapi dengan KTRC, Kawasaki Traction Control, yang pasti membantu untuk mencegah terjadinya slip pada saat kita menggunakan motor ini. Kawasaki Traction Control sudah disematkan. Teman-teman sudah lihat, bisa lihat tuh ada di speedometer yang kelihatan. Dan juga power mode pastinya. Jadi ada F dan L. F itu full, L itu low. Apabila low, itu hanya sekitar 60% dari tenaga maksimum motor ini yang dikeluarkan. Nah, cocok untuk jalanan yang becek ataupun pada saat hujan. Selanjutnya dari segi desain, motornya juga nggak kalah keren dengan ZX636 dan ZX10R, karena boleh dibilang desain baru dari sebuah Kawasaki, memang kiblatnya sudah mengarah ke satu apa ya, ke satu desain. Jadi mulai dari Ninja 2.5 edisi 2018, ZX25, ZX636 yang new version, ZX10, sampai versi 1000 pun boleh bilang desainnya agak murup. Aduh, kawan arah. Terutama front fascia-nya. Jadi dari segi desain juga oke. Dan benefit non-teknis, non-technical, yaitu yang tadi gue jelaskan, bobot kendaraannya hanya 182 kg, ringan. Jarak dari kursi ke bawah hanya 78,5 cm, cocok buat orang Indonesia yang tingginya 160-170. Dan yang pasti motornya sudah 4 silinder, jadi kalian tinggal ganti dengan knalpot aftermarket seperti Leofins, Acra, Aero, SC Project, yang pasti suaranya bakal exactly sama dengan motor 4 silinder pada umumnya. Wow. Jadi dengan harga Rp112.900, kalian sudah bisa mendapatkan motor 4 silinder ZX25R entry level ini. Dan posisi ridingnya, jangan lupa. Nah, posisi riding motor ini sangat oke, sangat ergonomis untuk penggunaan yang lebih sering atau daily use. Karena posisi stangnya masih lebih tinggi dari posisi joknya. Nah, sedangkan ZX10 ataupun 636, tuh kalau teman-teman lihat, jok dan stang posisinya hampir sejajar, pasti badan kita lebih condong ke depan dan lebih bongkok. Ya, memang superbike ya, basicnya peruntukannya untuk sirkuit. Anyway, gimana? ZX25 tetap jadi rekomendasi yang oke kan? So, satu-satunya faktor yang menjadi kekurangan motor ini adalah tenaganya, hanya 51 PS dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang sudah 100
PS ke atas, ZX6, 636 dan juga ZX10. Ya, ujung-ujungnya kembali lagi ke teman-teman, apakah kalian cari performa ataukah kalian cari teknologi dan juga desain yang cukup oke untuk ZX25R ini. Dan satu hal yang gak kalah keren, untuk mendapatkan ZX25R ini kalian tidak perlu repot-repot datang ke Kawasaki untuk nabung segala macam, karena per saat ini Arena Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler tahun 2020-2021. Kita sedang mengadakan giveaway dengan hadiah utama motor Kawasaki ZX25R dan uang puluhan juta rupiah untuk puluhan orang pemenang. Ingat, puluhan pemenang, bukan satu orang aja. Jadi peluang kalian menang terbuka lebar. Syaratnya mudah. Yang pertama, jangan lupa subscribe RNG TV, YouTube channel Fast Automobile, Blue Rizky, Bro Omen, dan juga Denny Suryana. Ingat, mudah ya. Yang kedua, follow Instagram dari RNG Motorsport Group dan juga Fast Automobile Group. Nah, RNG Motorsport Group apa aja sih? Ada RNG Motorsport, RNG Motorsport 2 BSD, RNG Motorsport 3 Kemang, dan RNG Moto Garage 4 Bekasi. Sedangkan dari Fast Automobile adalah Fast Automobile, ada Jual Mobil Jakarta, dan juga Fast Jeep. Yang ketiga, temukan logo RNG Giveaway dan Fast Automobile Giveaway yang muncul di YouTube channel RNG TV dan Fast Automobile. Nah, dari periode, ingat nih, dari periode 13 Desember 2020 hingga 2 Mei 2021. Kalian hitung, misalnya RNG, logo RNG Giveaway di YouTube channel RNG TV ada 100, di Fast Automobile logo Fast Giveaway-nya ada 50. Nah, jawabannya ada 150. Taruh jawaban kalian di Instagram dari RNG Motorsport, postingan giveaway ZX25R pada tanggal 13 Desember 2020, dan jangan lupa jawab juga di, waduh, tiba-tiba berhenti, di YouTube RNG TV pada postingan giveaway juga. Nah, untuk memperbesar peluang kalian menang, jangan lupa keaktifan kalian di sosial media Instagram dari RNG Motorsport dan juga Fast Automobile. Jangan lupa like, komen positif, share, repost, dan ajak teman kalian sebanyak-banyaknya untuk ikut giveaway keren dari RNG Motorsport ini. Dan juga follow, bagi teman-teman yang pakai TikTok, follow TikTok kita dong. Kita sudah bikin TikTok loh, tapi TikToknya insya Allah nggak lebay atau nggak alay lah. Kita nggak joget-joget kok, tapi masih berkaitan sama dunia motor, sepeda motor. Nah, jadi untuk membuat peluang teman-teman menang lebih besar, pengumuman pemenang itu pada tanggal 9 Mei, dan mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa memenangkan ZX25R dari RNG Motorsport, atau enggak uang puluhan juta dari RNG Motorsport untuk kalian pakai di hari raya nanti, gitu. Mudah kan cara dan persyaratannya? Nah, kurang lebih itu aja buat summary kita yang singkat padat hari ini. Thank you Alfusori dari Lampung, thank you Aldi, thank you Azul. Buat teman-teman semua, jangan lupa ikutan giveaway. Buat yang belum ikutan, gak ada kata terlambat untuk sesuatu yang besar. Pastikan kalian punya motor ini di bulan Mei 2021 nanti. Amin. Kalau kalian gak nyoba, kalian gak bakal pernah tahu kalian yang beruntung atau enggak. Dan jangan lupa like, comment, subscribe RNG TV, dan follow Instagram dari RNG Motorsport. Ketemu lagi dengan gue, Jo RNG Motorsport, di YouTube channel RNG TV. Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you semua. Sampai ketemu lagi dan ciao. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.